Bentar lagi Billy mau keluar negeri, mau naik gunung. Nah, pertanyaannya, why? Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan. Amdal, habis ini kita lewat mana? Nanti kita jalur kembali. Oh, terus oh balik? Mandi-mandi. Ya. Baru? Nanti kalau kita lewat sini bisa pagi dulu. Oh, jangan dong. No. Wih, gila. Lewat sini. Bang Didi. Om Amdal ganteng sekali di sini. Besok pagi nih keluar. Besok pagi baru keluar. Itu namanya jalur apa? Cigede. Cigede. Jadi kita nanti balik ke Curug, enggak ada? Enggak. Rawagede, Rawagede. Rawa Gede. Ini nanti kita ke Curug. Ada. Ada. Weh, kita main Curug nanti guys. Gokil nih. Heh. Ini kan yang lu cari kan, Bill? Ini yang kita cari. Di sini nggak ada sinyal, jadi lu nggak bisa update status, lu nggak bisa lihat keadaan sekitar gimana, dan itu dibutuhin Bill kadang-kadang. Bill. Betul. Ini yang buat membuat yang tadinya pusing. Refresh lagi ke sini nih. Ini benar-benar alam banget yang kita dapat dari udaranya Pak Fresh, pemandangannya. Waduh. Nikmat-nikmat ini susah yang kita dapat di Jakarta. Namanya refreshing bener ya. Duit bisa kita cari kesenangan itu, cari. Bro.
Ya tuker lah sama Husky. Kakinya begini nih. Pegangin belakangnya. Saya lepas lah pegong nih. Tapi kaku ya kalau ini kalau pendek. Pas merah-merah nyala dah. Tinggian Husky pada ini. Mana ini? Ambil popring, Pak. Hah? Ini popring. Paling gak gue masih bisa. Kayak gini kalau tinggi yang gini, kalau berhenti-berhenti kaki harus gini. Bayangin batu tanjakan kayak tadi gue gini terus. Aduh. Beruntunglah kalian yang kakinya panjang-panjang ya. Di sini berarti I beli Husky Farna. Ini bisa masih diturunin. Si hijau, kau nanti jadi cadangan dulu ya. Buat sirkuit. Hah? Cari kerja. Oh, iya, benar-benar. Emang itu motor sirkuit sih. Iya. Kita cerita yang semua orang tahu kan, yang di belakang papa mama melarang kan, tahu kan mama papa larang isopi kan, papa mamanya ngelarang nggak? Iya itu ya no lu belum nyampe kesana kan, dan lu waktu itu cerita oh bokapnya ternyata anak trail juga tapi yang loncat-loncatan. Iya bokap nyokap nah, baik tapi karena masih gua ini kalau ngomongin masalah liriknya atau lagunya Papres itu kan memang kisahnya Papres. Kisah gua mama papa melarang gimana sih gak gitu kok kalau gua anak kanan mama papa melarang gua bikin pakai air mata lu mama papa melarang. Bercerita setiap manusia itu pasti punya merasakan sedih, bahagia, galau. Kalau kalau mau ada lirik, gue cerita sama Papres, wah luar biasa. Apa liriknya? Kira-kira yang lu mau di lagu itu apa? Enggak, tahu. Papa melarang lu lirik gimana? Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Bagus suaranya dari gua. Biar bumi menolakku. Gua, dalam banget gua enggak peduli siapa pacaran waktu itu berapa lama Pak? Dia baru enggak dijawab WhatsApp udah. Itu oh, makanya udah. Gua bumi, Pak. Enggak ada urusan sama WhatsApp. Oh no. Belum ada apa-apanya berarti apa-apanya. Ya. Belum ada apa-apanya. Perjuangan gini belum ada apa-apanya. Ya itu, lu harus lu yakinkan dulu. Kalau gua lu tanya gua tadi berapa lama? Gua 6 tahun. Oh my god. 5 tahun gua baru ketemu calon mertua gua tuh. Baru pertama. Tapi ini sebenarnya dia udah ketemu udah. baru 3 bulan juga udah ketemu sama orang tua. Enak dia. Ya kan? Lu harusnya memanfaatkan momen-momen lu
dapat restu tuh ajak ngetrail papanya. Dia enggak bisa ngebeli orang tuanya. Ngebeli emang itu barang dagangan. Beli hatinya. Iya, bukannya beli duit. Lo coba lo nyanyi sedikit aja. Depan separuh nafasku, separuh nafasku hembuskan nafas. Nafas, bukan napas. Nah, itu nafas. Nah, ku hembuskan untuk separuh nafasku. Asik. Ku hembuskan untuk cintaku, cintaku, biar rinduku sampai kepada bidadariku, sampai kepada bidadariku. Hey. Sebut namanya. Nana, nyalinya kecil. Sebut. Saya sudah menyerah, Pak Pres. Masa namanya jadi si Huhu? Oh, saya sudah menyerah. Itu dalam bahasa Inggris blabla tuh. Jadi seperti itu, Boy. Enggak, ini harus request sama Jude. Bikin lagu Jude buat dia. Tadi kan gue udah bilang, lu lagu momennya apa nih? Yang gue cerita. Kalau gue sih, menurut gue lu masih di tahap putus atau terus. Itu. Ya kan? Itu ketika, itu ketika gue denger, itu pas momen satu bulan yang lalu. Wah, gue dengerin lagu ini gila, berasa badan gue pengen kasih tahu nih ke orang-orang. Lu tahu nggak depannya? Lu tahu nggak depannya? Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Cinta tuh masih nggak pertanyaan kan? Gue juga nanya sama dia sebenarnya, kalian tuh gimana rasanya, masih ada apa enggak? Itu Pak Pres bergebu-gebu, gue lirik gimana tadi? Lirik aja nggak tahu. Aku sedang bertanya-tanya, gue lagi bertanya-tanya nih Pak Pres tentang perasaan kita. Dia masih ya namanya. Nah itu tapi kan kelihatan sebenarnya, tapi udah jadinya udah nggak saya ntar jadi rame. Itu kan versi Oh Boy, no comment. Kok iya mas, nih gue nggak tahu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, ngerti nggak sih? Gue tuh nggak mau nanti ketika gue ngomong nanti orang berpersepsi ini belum masuk resepsi belum. Nanti orang dia udah resepsi mikir aneh-aneh tentang itu. Makanya justru itu kayak biar gua aja merasakan. Iya, makanya apa yang terjadi di antara lo berdua itu cuma kalian berdua yang tahu. Tapi kalau ngomongin rasa sebenarnya kalau Bang Mil udah jelas masih saya. Walaupun pelan-pelan mulai terkikis oleh waktu. Iya. Ada lagunya tuh. Tapi dia sayang enggak sama Bang Mil masih? Lirik baik kedua, bukankah kamu dia juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Udah gak ada rasa. Of course. Of course. Coba tanyakan lagi pada emakmu, hatimu. Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Tapi lu udah putusin kan? Maksudnya lu udah ngambil keputusan sebenarnya. Keputusan kan? No comment kalau itu. Untuk apa gitu keputusan? Bukan putus, lu udah mengambil keputusan untuk bukan keputusan mungkin kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini kayaknya gitu kan? Yeah. Simpel jawabannya Bill. Mungkin Tuhan itu bukan yang terbaik buat dia. So bener lu aja mau cerai. Mungkin malah gue yang kena. Mungkin Tuhan bukan yang terbaik buat dia. Tuhan kok. Tuhan yang terbaik. Kayak emang pacaran sama Tuhan. Aduh. Jadi bukan PJP ini. Kalau bikin judul lagu memang sesuai dengan hatinya guys. Ketika gue cerita, Pak Pres cerita. Masalahnya gimana? Kalah tampan atau kalah apa?
Lu kalau itu segitiga kalau kalah tampan. Nih, ini kalau cara berbicara sama orang-orang yang tinggalnya di kolong jembatan tuh beda. Tapi ya sih makanya gue tuh cerita tuh kayak Bung Darius, Judika tuh enak gitu loh. Intelektualnya enggak nyampe. Enggak nyampe kalau dia tuh nih, contoh. Dia tujuan dia mau 6. Kalau orang kan dengerin dulu ceritanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia langsung tembak 6, dar. Lu mah cerita sama gua. Kalau gua kan cerita sama lu, Bil. Gua sih gak cerita gimana-gimana, tapi maksud gua harus tahu dulu nih poinnya nih apa. Berarti sebenarnya gini, Billy kayaknya kan pengen dibikinin lagu nih. Iya. Nah, gue tuh pengen dimintain. Gue tuh pengen minta lagu Pak Pres. Iya, makanya gue bilang gue harus tahu hal-hal apa yang tadi kan lo cerita tuh. Nah, nanti gue ceritain sedetail mungkin. Iya. Gue datang ke rumah Pak Pres, sekalian langsung bikin lirik kita nyanyiin. Dan nanti bikin video klipnya dia sama Billy sama ya nanti yang cewek carilah yang mirip. Jalan-jalan enggak ada yang diambil dari belakang doang. Kalau kira-kira lagu itu nanti jadi, kan? Terus lo berdua jadi model klipnya, memungkinkan nggak? Memungkinkan juga. Profesional aja ya? Profesional mereka. Nggak masalah, Pak. Yakin. Biar baper juga kan? Yakin. Nggak apa-apa. Jadi, kita kan harus profesional sebagai party. Sekarang kita tradisional dulu ya? Tradisional dulu. Iya, profesional. Oke. Okay. Makan. Kasihan diri kurus nih, Pak Parit. Jadi guys, penasaran kan lagu apa yang akan dibuat sama Pak Presiden untuk Billy Saputra? Nanti gue main sama dia guys. Benar Pak Pres? Siap. Mang, dari siap. Mana itu, Mang? Wah, ini nasi liwet guys. Ya Castro, nasi liwet tuh nasinya sekedar liwet doang. Lewat, Pak. Lewat. Kendorin dulu. Kendorin. Wih, wanginya ajib guys. Sebenarnya ini salah alamat tadi. Alamat palsu. Oh, pesanan dia. Ya. Saya kira kan barengan nih. Sebenarnya boleh nyampe. Wah, telur. Wah, mak. Ada sebabnya. On the bike. Hey, on the bike. Wow. Yo, on the bike. Makan. Ombek. Sana aja ya. Ya. Hey, kamu, kita belum makan udah lapar kamu. Saya sudah. Hah? Oke. Mari. Pak Pres. Ajar. Yang tadi kita pancing. Nih, kunciannya nih. Makan dulu. Kunciannya nih. Lu kan ngebahas lo tadi. Lu. Eh? Lu belakangan. Baso kelapanya sebutir. Siapa yang itu ngebahas dari tadi tuh? Gua juga ya. Kalau kebanyakan? Udah. Jangan banyak. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ini Om. Ketahuan banget. Si Darius ini suka meladeni nih. Mana Dona gak jatuh cinta ya? Waduh ya. Ngeri. Humble-nya guys. Maaf nih fotografer nih. Kalau enggak di transfer foto kita. Agentri guys. Ini waktu-waktu yang ditunggu kalau ke jalur makan. Selamat makan guys. Suapan pertama. Selamat makan semua. Selamat makan. Kita nikmatin nih. Cuaca dingin banget. Sumpah. Ikan. Akan ini lagi. Siapa yang tahu telur ikan teri. Kata sama. Enggak, lu bilang kan Thank you.
guys, lihat tuh, duh, wah, kayaknya masa tua gua nanti ya. Gua pengen ada seperti ini, lahan luas, ada peternakan ikan, tuh kayak gini kan, kita bikin pikiran tuh semuanya bisa reboot lagi, di refresh. Tuh, aduh, ya. Di Jakarta mah nggak ada, kita lihat begini lagi nih. Ini kalau dihitung nih, kalau jadi daerah wisata gitu, tiket masuk udah mahal banget ini. Jadi kita nggak sia-sia perjalanan beberapa jam menuju ke sini. Indah banget nih, refresh badan semuanya, lega. Besok kita mau langsung nyanyi. Udah lancang guys. Kita on the bike, kita pulang menuju ke Sentul lagi. Ini kalau misalkan kita masuk jalur, kita pulang bisa subuh nih. Nah, kalau gue sih siap. Bang Giri siap nggak? Kalau gue siap. Nah, mohon maaf nih orang tua nih. Orang tua nih. Jadi kayak gimana nih? Gue sih siap-siap aja. Tapi? Cuman gue lagi siap-siap. Belum, masih siap-siap. Gue pesawat jam 3 coy. Jangan dong. Aduh, lemah Pak Presiden. Ini menyangkut pengadilan nanti kalau kita nggak terbang. Pengadilan agama ya? Pengadilan agama dan pidana. Kan ribet kan urusannya kan? Jangan sampai habis ya. Uang gara-gara? Gara-gara kamu. Kamu tuh. Oke. Kita sebelum kita jalan, teman-teman, kita doa lagi. Karena ini cuaca malam dan jalur batu lumayan panjang. Jadi nggak usah buru-buru, main santai aja. Ada beberapa motor yang nggak ada lampu. Ditempel aja, ditemenin. Kompak semuanya. Orang semua ya, jangan buru-buru, kalau ada trouble atau apa berhenti aja, pasti disamperin. Ya. Oke, kita sekali lagi doa. Semoga diberikan keselamatan, kelancaran di perjalanan sampai kita sampai tiba di base camp nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alright. SGP lagi. Oke. Okay. GP lanjut. SGP. Gaspol. Let's go. Malam guys. Guys, kita pulang. Pulang. Sehat-sehat. Om Arit, makasih. Nuhun. Amin. Let's go. Kita siap-siap guys. Sudah gelap. Mantap permainan. Mantap. Puas. Hare. Kita udah nyampe lagi. Kita udah ditikum lagi. Mantap. Gimana? Mantap. Aman semua, pegel? Aman, pegel. Mana, Mam? Turunnya sih lumayan, karena nahan kan. Pegel ya? Oke, thank you. Kita mau langsung balik karena besok gua mau ada cara. Thank you, jangan lupa subscribe. Judika Duma. Bye-bye, see you.